Tayangan informasi berdurasi singkat di media sosial medsos Akeong Info Jabodetabek Jur 24, memperlihatkan adanya kasus pencurian. Tiga ban mobil di lokasi parkiran di sebuah mal kenamaan di Jakarta jadi berita viral. Dalam tayangan di berita viral menunjukkan adanya kejadian atau peristiwa itu terjadi di tempat parkir di ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam narasi video, menyebutkan mobil ini baru saja diparkir. Dalam informasi menyebutkan mobil bari diparkir sekitar 20 menit di lokasi parkiran. Seorang pengemudi hanya bisa terperangah ketika melihat kondisi ban mobilnya yang sudah hilang dimaling seseorang. Peristiwa itu terjadi di tempat parkir di ITC Cempaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk musibah ini, sudah dilakukan penyelesaian antar pihak gedung dengan pemilik kendaraan dengan baik. Pihak gedung sudah bertanggung jawab mengganti semua kerugian yang dialami pemilik kendaraan. Unggahan itu pun ramai mendapat reaksi dari warganet. Ada yang menyebut kejadian ini membuat ITC Cempaka Mas makin sepi.